Okey, ini adalah demo video yang pertama untuk Adu Rover. Ia adalah sebuah DF robot Cherokee yang dipasangkan Adu Pilot lah, running Adu Rover. Jadi sekarang kat rumah saya ni, depannya ada sebatang jalan. Boleh nampak dekat sana tu ada dia punya remote control yang saya dah setkan supaya tu ada satu koordinat lah, satu titik koordinat dekat situ. Dah setkan dengan dalam komputer tadi. Okey, jadi sekarang saya akan suruh rover ni pergi ke lebih kurang situlah kawasan tu, koordinat GPS kat situ. Sekarang kita boleh katakan dia kan dia perlu bergerak ke sana. Tapi heading dia kita boleh start macam mana sekalipun. Katakan saya start macam ni, maknanya nanti dia akan kena pusing. Okey, kita cuba nak setkan dia suruh start auto mode. Saya kena pergi dekat remote control ni dan flipkan satu switch ni. Okey, power ada kat sana. Turning auto mode on. Dia dah pusing sendiri ke arah yang sepatutnya. Sedang cuba mencari heading yang betul. Gerak ke arah koordinat yang telah disetkan. Dan apabila dia sampai ke koordinat tu, dia telah juga diprogram untuk patah balik. Okey, dia dah sampai kurang area yang disetkan. Okey, dia sedang patah balik. Dia akan patah balik ke rumah. Oh, saya akan offkan auto mode sebab dia terlalu hampir dengan longkang tu. Jadi kita selamatkan dia dulu. Okay, baru balik ke rumah. Eh, silap, saya dah restart. Jadi dia akan patah balik, akan patah balik ke koordinat tadi yang kita setkan tadi. Kemudian akan patah balik semula ke rumah, ke home location, home base. Okey, lebih kurang situ. Okey, dia start patah balik. Dia jaga ada longkang. Dia tak ada sensor nak tengok ada longkang ke, ada apa obstacle ke, dia tak tahu. Jadi kita yang kena, oh macam tu, saya off auto mode, back to manual control lah. Okay, jadi yang nak tunjukkan ialah menggunakan APM punya sistem ni, ya, kita boleh set GPS coordinate pakai Google Map. Kita boleh set ke mana dia nak pergi, waypoints lah, path planning, one by one waypoint. Okay.